Tidak perlu tubuh Megeran, parlimen kena kembali bersidang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Ridzwan Muhammad Yusuf berpandangan Majelis Gerakan Negara Megeran tidak perlu ditubuhkan untuk mentadbir negara pada masa ini. Ridzwan juga menegaskan pentingnya untuk parlimen bersidang semula secepat mungkin. Baginya, kerajaan setakat ini menguruskan negara dengan baik di tengah-tengah wabak COVID-19. Ridzwan mengulas cadangan yang diutarakan Dr. Mahathir Mohamad ketika menghadap yang di Pertuan Agong pada Kamis lalu. Bekas Perdana Menteri itu mencadangkan penubuhan kerajaan ala Megeran pada tahun 1969. Ridzwan berkata cadangan itu sepatutnya hanya datang daripada pihak kerajaan dan pihak istana tidak boleh melaksanakan langkah itu berdasarkan nasihat pihak lain. Jika ada pihak lain mau menggunakan istana untuk penubuhan Megeran dan istana menitahkan untuk melaksanakan usul oleh pihak yang bukan kerajaan, bagi saya perlembagaan telah dijelaskan. Asasnya adalah yang di Pertuan Agong hanya boleh istiharkan Megeran atas nasihat Perdana Menteri. Maka penting untuk Dewan Rakyat dibenarkan bersidang dan kerajaan seboleh mungkin untuk mengadakan himpunan wakil rakyat secepat mungkin. Apapun ini kena diambil kira dengan risiko penularan COVID-19 yang tinggi pada masa ini. Berbanding Megeran, dia berkata, Majelis Keselamatan Negara MKN sudah memadai dalam menguruskan negara di tengah-tengah wabak pada hari ini.